Pada tanggal 26 Juni Stray Kids merilis MV untuk mixtape baru yang berjudul Oh seperti yang diumumkan beberapa waktu lalu. Penggemar pun berurai haru sebab Hyunjin muncul dalam MV tersebut pertama kali sejak hiatusnya. Kembalinya Hyunjin berhasil memuncaki trending satu Naver dan Twitter di berbagai negara. Terhitung 4 bulan berlalu sejak JYP Entertainment mengumumkan hiatusnya dari aktivitas grup maupun partisipasinya dalam Mnet Kingdom. Beberapa orang berpendapat sebenarnya mixtape ini direncanakan untuk dirilis di bulan Maret untuk anniversary, merujuk pada gaya rambut member dan kalender bulan Maret yang tertera dalam MV. Saat ini, tampilan layout akun Twitter Stray Kids telah berubah, menandakan mulainya era baru setelah kesuksesan era In Life tahun lalu. Masih digadang-gadang oleh penggemar apakah Hyunjin akan tampil di acara KCON mendatang.